hari ni kita nak share macam mana kita nak detect parking kita melalui Google Maps. Tips ni sangat berguna untuk korang yang suka sangat pergi shopping lepas tu lupa kat mana korang parking. Okey, jom saya tunjukkan. Okey, mula-mula kita buka Google Maps. Kemudian kita klik dekat dot yang warna biru tu, iaitu location kita. Set as parking location. Dan kita boleh close. Lepas tu bolehlah kita pergi shopping. Hai, sekarang saya dah habis shopping dan saya nak tunjuk macam mana kita nak cari parking kita tadi. Okey, mula-mula kita buka Google Map. Kita buka, kita tekan tanda merah. Kita tekan direction dan dia akan tunjuk dekat mana kita parking. Okey. Kita bolehlah ikut direction yang dia bagi. Itu saja tips kita pada hari ini. Selamat mencuba. Bye.